Hai, anda bersama dengan Pak Cik Kebun. Okey, so hari ini Pak Cik Kebun nak tunjukkan cara untuk tanam daun sup melalui keratan akar ya. Okey. Nampak akar tu. Okey. So macam mana nak tanam melalui keratan akar? Mudah saja. Okey. First, beli je daripada pasar. Okey, ambil je yang mana kat atas tu yang nak digunakan. Okey, ambil saja. Dan ambil tu yang bawah tu kalau boleh tinggalkan sikit kalau yang ada tunas-tunas kecil macam ni. Okey, tunas-tunas kecil macam ni. Okey, tinggalkan sedikit. Ha, macam daun ni, daun ni. So yang lain-lain tu ambil jelah. Ha. Okey. So serumpun ni bila dah ambil semua kalau boleh rendamkan dulu sekejap. Jangan lama. Sebab apa? Sebab kita takut akar dia jadi busuk. Okey. Jangan rendam lama. Rendam sekejap saja. Okey. Once dah rendam semua, kan tengok akar dia dah putih, dah elok ni kan. Ha, maksudnya dia dah sedia untuk ditanam. Okey. Dia dah sedia untuk ditanam. Kalau boleh guna kokopit, okey. Kokopit. Sebab apa guna kokopit? Sebabnya kokopit ni dia lebih mudah untuk bercampah untuk pokok ini manja macam ni. Kokopit ni pun dia tak pegang air banyak. Okey. Dan pastikan bawah pasu tu jangan ada apa-apa kata yang blok air ataupun air bertakung. Sebab apa? Kalau air bertakung dia akan busuk juga. Okey. So bila dah siap macam tu, sediakan kokopit. Okey, lembapkan dulu kokopit kalau boleh, siram semalam, hari ni berguna. Maksudnya air dia ada, dia lembap-lembap manja je. Okey. So kita akan tanam. Okey. Okey. Satu lagi, bila nak tanam, okey. Bila nak tanam, make sure jangan sampai tergelam batang dia ni. Okey, jangan sampai tergelam. Sebab apa? Sebabnya kalau tergelam sampai sini pun dia akan mati juga. Okey, make sure akar saja yang tergelam. Okey, biar dia terjungkit ke atas sikit pun tak apa. Okey. Jangan bagi sampai batang dia tergelam juga. Okey. Itulah antara tips dia lah. Okey. So kita akan letakkan. Okey, korek pun kopi ni pun tak payah dalam sangat. Okey. Cukup je macam ni. Nampak. Okey. So kat situ, oops, baliklah. So macam tu je. Okey. Naik ke atas lagi. Dan selepas tanam ni, letakkan di tempat yang teduh. Jangan tengah-tengah panas. Sebab kalau tengah-tengah panas, dia terkejut, dia akan mati. Tak kena tempat-tempat yang teduh je. Okey. So macam tu lah. Okey, akar-akar lebihan yang atas tu biarlah. So sangat mudah. Okey, macam tu je tanam. Dan siramlah air untuk basahkan. Yang penting bawah dia biar jangan ada air bertakung. Tu je. Okey, nanti next time nak siram, letak piring kat bawah, siram air. Okey, kat bawah. Dah siram air kat bawah tu, air dah serap tu, angkat dan letak tempat lain. Maksudnya buang piring tu. Okey, jangan sesekali biar je air bertakung kat bawah. Sebab apa? Sebab nanti dia akan membusukkan akar tu. Dia apa yang paling penting, jangan ada air bertakung. Tu je tips dia untuk daun sup ni. Daun sup. Tak kisahlah sup ke ketumbar ke jenis yang tumbuhan manja ni, itu je ubat dia. Dia tak boleh air bertakung ni bawah. Dia nak air tapi dia tak nak air bertakung. Okey. So selamat mencuba.